teman-teman, kita berada di Kabupaten Berau. Kali ini saya bersama Bang Aben, Korlap LPDKT, Laskar Pemuda dan Dayak, Kalimantan Timur, Kabupaten Berau, menuju kebun beliau. Nah, mau ke kebun Bang Aben. Ini namanya Jembatan Sumbaliung ya, Bang? Iya. Nah, saya bersama Bang Aben nih. Kelompok tani LPDKT, pertanian yang berada di Berau. Nah, sebelum menunggal padi, ini dibersihkan. Jadi lahan ini dirangai dulu, dibersihkan dulu oleh Bang Aben. Ini kelompok tani Laskar Pemuda Adat Dayak, daerah sini semua. Pertani ada yang nanam sengon, nanam pisang, dan lain-lainnya, nanam padi. Ayo teman-teman, kita ikuti perjalanan saya bersama Bang Aben, Laskar Pemuda Adat Dayak Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, DPC Kabupaten Berau,
yang beliau adalah salah satu korlapnya. Nah ini Bang Aben. Wah, teman-teman, ini singkong namanya. Singkong apa namanya nih, Bang? Itu yang kami bilang pucuk jabau tuh. Nah, ini namanya pucuk jabau. Orang Dayak bilang. Atau daun singkong, bahasa Dayaknya pucuk jabau. Ini bahasa Dayaknya apa, Yang? Lempang kami bilang ini. Lempang itu telah. Ini jauh-jauh dari kampung ke bawa untuk bibit ini. Panen sudah ini. Panen sudah ya. Satu aja baru, teman-teman, buahnya. Ini namanya lempang. Gambas. Ya. Gambas bahasa Indonesianya. Jadi biar tahu bahasa Dayaknya apa, inilah namanya buahnya, buah lempang. Nah, ini Bang Aben namanya. Kalau di Brau mau jalan-jalan masuk hutan, teman-teman dari manapun berada bisa menghubungi Bang Aben di Laskar Pemuda Adat Dayak. Wah, pisangnya masak, teman-teman. Mantap. Pisang mulinya gede-gede. Bukan kecil-kecil. Masak di pohon. Tuh, rezekinya Alpin Rimba kali ini. Waduh. Teman-teman, itu putus ya. Masak, teman-teman. Sayangnya langsung dia patah di pohon saking masaknya. Bagaimana, Bang Aben? Mantap. Pisang kita panen tadi, teman-teman. Ini mau menugal kapan, Bang Aben? Minggu depan menugal. Mudah-mudahan saya masih ada di sini, Bang Aben, ya. Ikut menugal sama Bang Aben. Ayo, kalau teman-teman mau datang sini ikut menugal, bagi apa itu menugal ya? Kita menugal tempatnya Bang Aben aja. Kan buah pisang muli besar nih, pisang muli ya, di kebun Bang Aben nih. Memang rezeki anak soleh ya, Bang, ya. Buah pertama tuh, Leo. Ini buah pertama, artinya ini bahasa Dayak. Karena buah pertama tawam lah gitu di sini. Mungkin itu Malang ini menonton ini berita ini tuh kidwe hongkal tim tuh eh Malang tanah eh. Enam ayo nanjak itu. Hai, petak kiki itu. Patai nyang. Hanya pisang merah itu nam, jak. Bang, kalau kami orang Kalteng bilang itu. Ini jauh-jauh dari Kalteng bawa bibit. Oh, dari Kalteng ini jauh-jauh bibit. Padahal enggak beli kita di kebun ini nah. Ada Lombok alias cabe. Kita ambil ini pisang sama Bang Aben. Ini untuk sayur kita di rumah. Nanti we'll be right back.
Nah. Banyak tungkul pisang leh. Oh. Benda. Itu benda lah, tungkul pisang. Raja Angat tuh. Raja enak artinya itu, teman-teman. Nah, beliau membersihkan kebun pisang. Pisang narai itu, Jang. Ini emang mual lagi tuh. Ini emang mual lah. Dia ketahuan pisang narai. Pisang ambon narai ternyata. Ada mobil, teman-teman. Sekarang jalan panjang anu kebun nih. Artinya tuh pinggir jalan kebunnya beliau ini. Banyak yang baru anu nih. Baru buah. Ini pisang huli ini. Pas nih, Bang Aben. Ini ikut jalan 200. 200 ya. Ini kelompok tani apa namanya? LPDKT. Laskar Pemuda Adat Dayak Kalimantan Timur. Yang berada di Berau nih ya. Semangat, terus jangan kalah berkebun. Ini rencananya beliau kenapa ada pisang ulin ini? Ini mau ditanam apa, Pak Ngaben? Merica, buah, nanti rencana sahang. Mau ditanam mangapin. Makanya sebelum tanam merica itu pihak ini dulu ya. Atau kurus sedikit deh. Bibit sawi. Sawi Dayak. Pahit. Sawi Dayak ini pahit. Pedas juga ya, Bang ya. Nebas ini teman-teman habis merintis kebun tadi sehingga dulu sini nongkrong sama kita, kita ngopi-ngopi dulu Bang ya. Ini Bang siapa namanya? Ical. Ical di belakang Awal itu ada Bang Ical sama Bang Awal. Dari mana Bang? Nah, dari Tanjung Redap teman-teman. Sedang mobil. Itu kita nggak lihat mobil tadi itu. Ini punya anggota LPDKT. Ini punya bendahara LPDKT Kabupaten Berau ini, punya kebun. Ini kelompok tani Laskar Pemuda Adat Dayak Kalimantan. Semoga teman-teman dari Laskar Pemuda Adat Dayak Kalimantan Timur, Kalimantan Utara bisa melihat kebun-kebunnya teman-teman. Ini kelompok taninya. Mantap ini tempat Pak Bendahara. Nah, ini lambang Laskar Pemuda Adat Dayak di tempatnya Pak Bendahara. Ini Bang Abin menunjukkan di mana aja kelompok tani teman-teman ini. Ini bibit beliau punya petai. Ini ada bibit lemon di polybag yang belum ditanam, mungkin bentar lagi ditanam ya. Bawa ini nah.
ke kebun tidak perlu pakai trail, cukup pakai motor beat, tembus jalan kita. Pisang, kates, ada pohon durian, ada mangga juga di sini, petai, pisang banyak teman-teman. Dan ini adalah cempedak. Sekali ini pondoknya. Masak teman orang Dayak di ladang ini. Airnya jernih, air pondok mantap sekali ya, tenang sekali suasananya di kebun atau di sini terawat. Itu kebun pisang punya Pak DJ Laskar Pemuda Adat Dayak Kalimantan Timur Kabupaten Berau. Jadi di sini betul-betul dibuat pertaniannya, buah-buahan, pisang, terus lagi lemon. Petai teman-teman, petai. Nah, ini punya Pak Wakil Ketua Pak Daring, Om Daring. Tapi sudah dia punya merica atau saham teman-teman.